ada yang tahu shadow itu apa sih? Singkatannya bandos, ada nggak? Apa Bandung? Bandung Raos itu makanan ya. Nah ini bukan makanan tapi apa? Bandung Tour on Bus. Jadi kita keliling Bandung bersama Is Bandos. Nah di sini bandosnya juga ada lagi singkatannya, yaitu Bandos Parker. Tentu saja bukan buat perasaan tapi bandos. Jadi warna-warni kayak candy. Nah di sini ada 12 bandos dengan 2 shelter. Shelternya ada alun-alun, ada jolok. Kita langsung ke sejarah jalannya ya. Ada dua sebelah kanan ini jalan. Gue bersejarah banget. Namanya Bajaj. Ada Bajaj di Jakarta? Nggak ada. Makanya pernah se-Indonesia nggak ada jalan satu-satunya ini jalan. Jawa ada jalan Bajaj, nggak ada ini jalannya. Kenapa jalan Bajaj terkenal? Karena dulunya di sini ada perkampungan kuda. Yang namanya perkampungan kuda pasti ada istal kudanya. Yang dimaksudkan kandang kuda. Lihat kandang kuda bukan. Nah, walaupun zamannya udah berubah kuda besi, yang dipakai tetap kandang kuda. Namanya Bajaj. Di sini pernah lihat nggak penjaranya Insinyur Soekarno? Lu coba lihat di sebelah kanan. Kita bisa lihat prihatin ya. Panjangnya aja cuma 2,5. Lebar 1,5. Makanya Pak Soekarno berontak di situ, ditahan nggak diadili hanya 8 bulan saja. Sedangkan lapasnya udah jadi apa sekarang? Udah jadi ruko, rumah dan toko, alat-alat listrik. Dipindahkan kemana? Dipindahkan ke Jalan Soekarno Hatta. Ada yang tahu jalan ini cuma 3 huruf? Jalan apa? ABC namanya betul ya. Tapi maknanya jangan salah, jadi panjang. Nah sebetulnya pas ABC itu ada gedung putih. Orang menyangka ininya penjaranya Pak Soekarno. Ini berbentuknya kayak penjara emang. Tapi ini bukan penjara, tapi apa? Percusuan. Di mana Pak Soekarno ditahan di dalam baja, dijaga sama orang Belanda. Nah,